Sementara, tetapi kami akan mengambil keterangan nanti dan kami dalami keterangan tersebut. Ya, kemudian yang terbakar ini cukup banyak, gitu kan? Rumah bersama bidangnya, kemudian rumah kamar-kamar kosong ditempatkan dengan sepeda-sepeda yang ada. Ya, karena akhir sepeda di Riau ini namanya Wijaya, ada Eko. Ya. Taksiran kerugiannya? Taksiran yang ratusan juta, hampir mendekati. Ini satu rumah dan gudang, kemudian perlengkapan peralatan sepeda-sepeda, barang dalam rumah harus terbakar semua. Ada korban? Sementara tidak ada korban, tidak ada korban. Jadi katanya ada sempat dilarikan terbakar? Tadi memang ada jatuh dari ini apa kayu jatuh dari atas, tapi tidak apa-apa. Kebetulan kami sudah siapkan ambulans juga perawat sini, pasti siapa tahu ada korban. Berarti sudah mendapatkan perawatan? Sudah mendapatkan perawatan yang kena kayu yang jatuh dari atas. Ya. Siapkan ambulannya di TKP. Setelah proses apa namanya? Setelah pemadaman, proses pemadaman ini akan dilanjutkan dengan olah TKP nantinya dari Satreskrim gabungan Polsek Tangerang untuk melakukan pengolahan TKP tempat kebakaran ini. Kemudian seperti itu ada bukti-bukti yang sudah disampaikan, termasuk keterangan saksi-saksi yang melihat awal, yang melihat langsung yang pertama kali tadi. Tadi ada keterangan saksi Pak Kapolsek, kunci gudang terkunci artinya saat kejadian susah bicara kuncinya. Oh, nanti kami dalami kalau kami akan melakukan penyelidikan yang terkait dengan kunci apa yang diinformasikan kepada rekan-rekan. Ini kan akhir-akhir ini banyak kejadian kebakaran yang di Duku, di Tangerang. Ya, akhir-akhir ini memang ada beberapa titik di bidang perlu diantisipasi dalam hal baik itu perlistrikan maupun hal-hal lain yang perlu juga harus waspada angin. Kemudian kalau terjadi kebakaran ini, untuk sekarang ini tidak merembet ke rumah-rumah yang lain, tapi karena pagar tertutup. Kalau sejauh ini ada dugaan disengaja atau sabotase? Untuk sementara dia belum ada dugaan ke arah itu. Murni ya? Ya. Dugaan penyalahgunaan izin Pak, kan dari rumah untuk dijadikan gudang. Oh, nanti kita akan cross-check nanti. Kemudian ada gudang di sampingnya. Kami akan melihat kembali aturan mainnya, kemudian kita melalui saksi ataupun pemilik rumah yang terbakar. Karena sekarang kita mau ngambil keterangan masih keadaan bersuka, ya, mengalami kerugian yang cukup besar ini. Kenol ya.